tiba-tiba ngilang. Wah, ini sudah menguasai jurus maklampir yang tiba-tiba menghilang atau gimana? Memang kalau di jam-jam malam, aku bisa melakukan ajian-ajianku dari teman-teman maklampir sendiri. Mulai dari Grandong. Lalu juga ada musuh-musuh emak, iya. Seperti si Sembara itu. Lalu juga pacarnya si Farida. Nanti saya terbayang nanti kalau lagi ada event mak lampirin genong Grandong gitu ya. Nanti tunggu saja. Hai semuanya, saya Arsy dari Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel By Collection Daily. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, halo, selamat sore. Selamat sore. Maaf mengganggu waktu jalan-jalannya. Tidak apa-apa. Ini saya dari channel YouTube By Collection Daily, ya. Kebetulan hari ini hadir di acara Comic Con Indonesia, ya. Dan ketemu salah satu cosplayer yang jarang saya jumpai. Ya. Boleh diperkenalkan nama aslinya siapa? Panggil saja aku Ma. Ma, oke. Okay. Ma, dari mana, Ma? Dari Gunung Merapi. Dari Gunung Merapi. Ini kenapa hari ini kok memutuskan cosplay sebagai mak lampir, Ma? Wah, itu pertanyaan. Itu adalah sebenarnya jawaban yang gampang. Iya, gimana? Karena sebelum mungkin kita menonton superhero, sebelum ada film-film anime, sebelum ada seri-seri film juga, orang Indonesia pertama kali ngefans berkumpul di kampung mendengar bersama di radio Misteri Gunung Merapi. Siap. Apakah emak ini memang sangat ngefans dengan mak lampir sehingga saat ini cosplay sebagai mak lampir, Ma? Tentu, tentu saja. Apa yang melatar belakangnya kok bisa ngefans banget sama mak lampir? Apakah ada perkataan-perkataan dari mak lampir yang bisa kita pelajari atau sikapnya atau apanya gitu? Kalau itu, kita semua harus bangga akan karakter-karakter Indonesia. Hari ini mungkin masih kurang yang jadi Gundala atau mungkin jadi Wiro Sableng. Tapi kita harus bangga akan karakter-karakter kita sendiri. Oh gitu. Berarti atas dasar rasa kebanggaan diri ya? Betul. Ah, oke, kalau untuk lebih difokuskan Mak Lampir. Ini anak muda biar makin tahu ini dengan Mak Lampir ini. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari Mak Lampir? Kalau dari Mak Lampirnya sendiri, walaupun dia adalah tokoh yang jahat, tetapi dia tidak bisa, dia pantang menyerah. Pantang menyerah. Dia pantang menyerah. Mau dipenggal kepalanya, tetap tertawa, tetap bahagia. Berarti semangatnya tinggi Mak Lampir. Betul. Ini dari sekian lorong ini tadi, sudah berapa orang yang takut dengan suara Mak Lampir atau malah mereka senang atau ketawa atau takut, Mak? Dua-duanya. Dua-duanya, ada yang suka, ada yang senang, ada yang takut. Betul. Kalau di persentase banyak yang mana? Banyak yang takut atau banyak yang setengah-setengah? Setengah-setengah, 50-50. Oke, Ma. Kira-kira ini saya pikir tadi itu sangat mengundang perhatian dari para pengunjung ya. Terima kasih. Karena saya tadi itu dari sana, lihat sini, lihat terus dari tadi itu pengen ketemu, pengen wawancara, terus tiba-tiba ngilang. Wah, ini sudah menguasai jurus mak lampir yang tiba-tiba menghilang atau gimana? Memang kalau di jam-jam malam, aku bisa melakukan ajian-ajianku seperti oh, gitu. Itu. Makanya ini beruntung sekali ya ini bisa ketemu lagi aku ini. Aku baru mewujud lagi ke sini. Lalu untuk lebih umum ini, Mak, saya boleh tanya nggak? Silakan. Udah jadi cosplayer ini udah berapa lama? Oh, sudah lumayan lama. Sudah lumayan lama? Itu. Sudah lama sekali. Sudah lumayan lama. Iya. Terus gimana keluh kesahnya? Mungkin ada sedikit keluh kesah yang bisa disampaikan? Sebenarnya cuma yang tadi. Yang tadi? Semakin lama, semakin sedikit cosplayer yang memerankan karakter-karakter Indonesia. Berarti Mak Lampir ini punya harapan orang-orang cosplayer atau anak-anak cosplayer di Indonesia ini mengcosplaykan? Jelas. Punya Indonesia sendiri. Jelas. Apa yang bisa ditawarkan, Mak? Mungkin karakter-karakter yang bisa ditawarkan contohnya apa, Mak? Dari teman-teman Mak Lampir sendiri.
Mulai dari Grandong. Grandong. Lalu juga ada musuh-musuh emak, iya, seperti si Sembara itu. Lalu juga pacarnya si Farida. Nanti saya terbayang nanti kalau lagi ada event, Mak lampirin gendong Grandong gitu ya. Nanti tunggu saja. Ini ketawanya sangat renyah sekali ini. Saya awalnya takut tapi lama-lama jadi mencair ini, Mak. Ya. Untuk sebagai closing statement, Mak, mungkin ada pesan-pesan tertentu yang belum tersampaikan sebagai closing statement kita. Mungkin. Ingat, kita juga punya kisah-kisah yang tidak kalah menariknya dengan kisah-kisah di luar sana. Jadi itu, anak-anak cosplayer generasi milenial Indonesia, kita Indonesia punya karakter yang banyak. Jangan hanya teracuni oleh karakter-karakter dari luar negeri ya. Indonesia juga mari kita angkat bersama gitu ya, Mak Lambert. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak dari Comic Con Indonesia Jakarta, by Collection Daily bersama Mak Lampir melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa.